Welcome back to Atok Jawa. Aku Atok Jawa dan inilah video unboxing Ikaris daripada Bandai. Okey, di depan skrin sekarang adalah figura Ikaris yang kita akan buat review pada hari ini. Sebelum kita review dia punya figure, kita lihat dulu pada box dia. Alright. Okey, ini dia punya box. Konsep sama macam figura Kingo yang lepas, cuma ni warna biru, yang last time warna purple. So depan ada logo macam Ikaris punya shape, ada tajuk movie Eternal. Ini ada gambar figura, nama dia Ikaris. Okay, belakang ada cadangan untuk posing, ini ada tulisan. Sini ada Eternal, gambar figura, atas Ikaris, bawah ada gambar dia lah. Okey, itu saja tentang box, sikit je nak pegang. So kita tengok pada figura. Okey, figura ni datang dengan warna biru, design sama macam dalam movie. Okey, dia punya material plastik. Okey. So nak tengok dulu dia punya head scan. Head scan dia sangat cantik, sangat nice. Dia punya skin color tu nice. Nampak dia punya, nampak tak nampak plastik lah. Nampak macam warna skin. So terkat sikit, ok nice tu dia. Very nice. Ok, ni belakang dia, ni atas. Ok, so kita pergi kepada articulation bahagian kepala. Dia boleh tunduk, banyak juga. Boleh dongak, stuck dekat ni, collar ni. Ok, ke kiri, ke kanan dan boleh, banyak lah. Dan boleh menoleh. Ok, leher dia pun boleh pusing juga. Sama macam previous punya figure, dia punya collar ni sekali dengan body. So, body dia pun design ni aku rasa lagi better daripada Kingo tu, sebab dia macam nampak, pasal kau nampak ni dia lekuk-lekuk. Dia bukan just printed, dia ada lekuk-lekuknya. So, nampak macam beza banyak dan lebih baik. Aku lebih minat memang macam ni. Okay, okay, bahagian bahu pun ada. Dia bukan sekadar printed. Yang ni, yang emas ni printed tapi still ada macam lekuk-lekuk tu, bulat-bulat tu. Ok, kepada articulation bahagian badan, tunduk macam ni, sikit je, dongak pun sikit, kiri, kanan. Ok, nice. Bahu, dia menggunakan joint yang sama. Ini material dia macam keras sikit, last time macam lembut yang Kingo tu. So, tak ada punya shoulder sekali, tak ada joint kat sini. Siku double joint. Okey, tangan dia macam biasa. Sebelah sini pun sama. So, design baju depan dia ada kain ni. Okey, yang ni design dia. Dia tak pakai baju panjang tau. Jadi tak nampaklah macam debab kat dia punya hips ni. So, nice lah. Okey, boleh turun ke bawah, boleh turun, boleh naik ke atas sini. Okay, ni belakang dia ada kain, ada lagi selapis. Alright, bahagian lutut dia double join juga, nampak nice gila, boleh sampai habis. So punya ankle sikit je kiri kanan, depan belakang macam tu, dekatnya jari ni putus lah. Pun boleh. Okay, ngam. So itu saja pasal figura. Tak ada apa kot. Kalau apa nak curi boleh masuk bahagian komen eh. Okey, figure duduk sini. So kita pergi pada aksesori. Aksesori pertama adalah kambing. Sorry. Aksesori yang pertama adalah tu dia. Extra head, extra kepala yang boleh tukar-tukar. So aku tak ingat dalam movie masa bila ada benda keluar-keluar macam power ni. Rasa masa diorang ni dibuat ke, tak ingat lah. Tapi mengikut kotak ni, dia masa menembak nampak. Kau nampak? Masa menembak tu dia ada benda ni lah, head scan ni. Yang ni pun sama. Tapi kalau ikut movie, dan aku dah tengok balik kat YouTube, tak ada pun masa menembak tu keluar power-power macam ni. Macam terus shoot je, macam Superman tu. So tak apa, nanti kita study balik benda ni. Okay, ni kepala. Lagi aku terdapat adalah
Tangan. Kita dapat tangan ni. Tangan ni open palm, macam menahan ke apa. Boleh dekat sikit. Okey. Nice. Ada kuku juga sikit-sikit. Nampaklah punya bentuk tu. Alright, letak sini. Tangan. Dapat tangan lagi. Relax palm. Macam tengah berjalan kan, tangan relax kan. Ha, tu dia. Dapat tangan sepasang. So total tangan adalah dua pasang terbuka, satu penumbuk lah. Dan ini adalah power dia. Dia punya power effect. Ini pasang dekat belakang ni, badan ni. Ni payah pasang benda ni. Aku try semalam, macam susah pula. Dia masuk sini. Tengok, kan betul susah. Oh my. Ha, masuk sini. So dia akan ke depan macam ni. Power dia should be macam ni. So dia ada dua belah, kiri, kiri, kanan. Macam tu. Dia boleh pasang kat belakang tu. Tapi aku tak berkenan nak pasang. Oh, terbuka. Dan masalahnya bila terbuka, lubang ni kita biar macam tu. So tak apa, kita letak balik figura. Kita sambung lagi accessory. Accessory dapatlah ini dia. Dia punya laser beam. Eye laser beam. So benda ni dia tak ada pun mekanisme yang boleh buat dia menyambung ke mata. Macam tu kan. Tak ada pun macam slot in kat mata ke apa. Tapi dia ada bagi stand. Ini dia, dia bagi stand. Tapak. Tapak untuk stand. Ni dia punya masuk sini. Masuk sini. Okay, so ni. Okay, ini ada lubang. Nampak? Tu ada lubang. So korang masukkan ni dekat sini. Okay. So dia dah buat benda ni. Diri dia tak, taklah berapa nak. Eh, bondoy ni. Maknanya kena tundukkan dia. Ataupun korang pakai stand lain lah untuk dia. Macam tu. Nembak macam tu. Kan, dia kan sambil terbang kan. Zoom. Zoom. Alright. So simple je figure ni. Pendek review kali ni. So pada aku figure ni best sebab dia punya design ni bukan just printed. Dia molded. Maknanya ada lekuk-lekuk kan kat tangan tu semua. Warna dia pun menarik. Dia punya body dia licin. Pegang ni licin. Lepas tu head scan dia nice. Warna skin aku suka. Tak comot. Lain-lain tu okey je, biasa je. So kalau korang nak kumpul, boleh dapatkan. Tak mahal sangat pun aku rasa figure ni. Itu aku tak ingat perlu berapa. Alright, tu saja untuk aku pada kali ini. So jangan lupa subscribe dan tekan tombol loceng, so tak tertinggal video aku akan datang. Itu saja daripada aku. Thank you. Bye bye.